Oke, teman-teman. Nah, di video ini kita lihat perbandingan kualitas gambar merek Sharp ya. Yang di sebelah kiri saya yang ini seri yang 65FJ. Yang di sebelah kanan ini seri yang 70DK. Nah, kalau kita lihat dari warna biru ya, teman-teman. Nah, kita lihat dari seri 65FJ ini kualitas warna birunya jauh lebih pekat. Nah, kalau yang di sebelah kanan kualitas warna birunya agak sedikit pudar. Nah, kemudian kalau kita lihat dari batunya ya, teman-teman. Nah, ini batunya warnanya agak sedikit pucat. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita lihat batu yang ini ya, teman ya. Nih. Untuk warna batunya, nah ini kan lebih kelihatan ya, pori-porinya warna batunya itu ada perbedaannya. Nah, coba kita lihat yang di sebelah sini. Nah, bisa dibedakan ya, teman-teman. Oh, jadi kalau buat untuk kualitas warna bagusan seri yang 65FJ dong, Bang. Betul. Kalau buat untuk secara lebih kepekatan gambar atau warna, menurut saya lebih bagus di seri yang 65FJ ini. Karena untuk seri 65FJ ini, teman-teman, dia memiliki prosesornya udah di X5. Nah, kalau seri yang DK yang ini prosesornya di masih X4. Jadi kalau dibilang ini bagus, nah ini jauh lebih bagus lagi. Kemudian kalau buat untuk tampilan terbaru atau OS-nya yang ini sudah Google TV ya, teman-teman. Nah, walaupun sama-sama Android juga, Android 11, cuman yang dibedakan untuk seri yang FJ ini, teman-teman, memiliki kapasitas memori internalnya itu di 12 GB. Nah, kalau yang seri DK ini memiliki kapasitas memorinya ini di 4,6 GB aja. Nah, jadi kalau buat untuk aplikasi jauh yang seri yang 65FJ ini akan jauh lebih muat banyak. Kemudian dari segi desain, oke. Nah, kalau untuk dari yang membedakan juga ini dari untuk frame-nya udah bezelnya udah frameless ya maksudnya. Jadi memberikan kesan TV itu jauh lebih mewah ya. Jadi kalau misalkan kayak buat ditaruh di ruang tamu lebih kelihatan mewah aja kalau buat untuk seri yang udah frameless desainnya. Nah, kemudian untuk dari segi remote ya. Untuk segi remote-nya yang dibedakan ini ya, teman-teman. 65FJ, teman-teman. Remote-nya seperti ini, ya. Seperti ini. Nah, cuman yang dibedakan kalau untuk seri yang remote sekarang ya, teman-teman. Kalau yang seri yang dulu kan dia ada tools ya. Nah, ini di sekarang adanya di ganti namanya menjadi menu. Ya, kalau buat untuk keseluruhan semuanya fungsinya sama ya. Udah bisa Google Assistant kayak gitu. Nah, sekarang kita coba tes suara dari seri yang 65FJ ya. Ini kita maksimalin aja suaranya. That's pretty insane. So this is a successor to the McLaren F1, which is trading around $50 million now, which is one of the most expensive vehicles made. It's a free. Nah, itulah suara dari TV seri yang 65FJ ya, teman-teman. Sekarang kita tes suara seri yang 70DK. Sama, kita volumenya juga kita maksimalin. Shafiq, open this car.
I mean, look at that door handle. By the way, I don't even know how this. Oh, there you go. Yeah. That's pretty insane. So this is the successor to the McLaren F1, which is trading around 50 million USD now. Nah, jadi itu suara TV dari yang 70 deka. Nah, kalau kita lihat dari ininya ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari warna kulitnya si orang tersebut. Nah, jadi untuk kualitas gambar ya, teman-teman udah tahu perbedaannya seperti apa. Jadi kalau misalkan menurut saya, jadi emang 11-12 ya. Jadi kalau bicara bagus, seri yang DK juga peminatnya banyak, teman-teman. Nah, kalau seri yang FJ ini kan emang seri yang paling terbaru ya, yang di tahun 2024 ini ya, teman-teman. Oh. Coba kalau kita lihat dari warna kulit ya, teman-teman. Nah, dari warna kulit orang tersebut nih, kita lihat. Nah, kalau untuk seri yang ini, teman-teman, bagus banget ya, seri yang FJ ataupun seri DK. Jadi kalau kita lihat warna kulit orang tersebut, itu mukanya cerah banget ya. Soalnya kan untuk TV juga ada yang dengan film yang sama, di pas kita lihat muka orangnya ya, itu pucat, teman-teman. Nah, kalau untuk seri yang DK atau seri yang FJ ini, mukanya itu enak dilihat, teman-teman. Jadi kelihatan bersih ya, fresh kayak gitu. Nah, kalau untuk warna juga sebenarnya udah bagus banget. Buat gaming bisa. Oke. Nah, kita coba lihat dari warna biru lagi ya, teman-teman tuh. Nah, terus perbedaannya apalagi selain ini ya, kita lihat dari kaki ya. Nah, ini kakinya untuk seri yang 70DK ini modelnya dia kayak nyamping ke kiri ya. Terus untuk listnya itu bawahnya dia warna silver ya, teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang seri FJ listnya ini warnanya disamain sama yang atas itu hitam. Oke, teman-teman. Mungkin dari saya itu aja. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.